bisa dijelaskan untuk kegiatan kelas remedi yang kelas membuat puding karakter itu gimana, Pak? Terima kasih. Untuk kelas meeting kali ini memang kita mau buat sesuatu yang beda. Kiranya kita kerjasama dengan perpustakaan Kembang Lestari, kita mengadakan komunitas. Kenapa ini kita lakukan? Karena yang pertama kita mau memanfaatkan potensi yang ada di guru kita. Kebetulan ada guru yang juga mempunyai usaha kecil-kecilan, membuat makanan-makanan kecil, itu kita manfaatkan. Yang kedua, animo anak ternyata bisa diajak untuk berlatih berwirausaha. Kenapa kita pakai tema kuning kelas puding karakter? Karena ini memang tepat di usia mereka, mereka kepengen sesuatu yang beda. Berikutnya, kenapa kita mengadakan kegiatan ini? Yang jelas setelah 2 tahun kita pandemi tidak ada kegiatan, ini kita coba munculkan beberapa kegiatan yang unik-unik, diantaranya tadi ada lomba e-sport Mobile Legend dan yang kedua cooking class. Kebetulan animo siswa setelah kita adakan penjajakan yang kepengen mengikuti ada sekitar 50, karena ini tahap pertama kita coba 20 siswa dulu. Ini semuanya gratis, semuanya dari sekolah kita yang menyediakan dengan peralatan seadanya. Yang anak-anak kita ajak untuk berlatih membuat kreasi berupa makanan ringan, yaitu puding. Kebetulan ini bisa melatih anak-anak. Yang pertama prinsip kalau anak-anak bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk diri sendiri dan keluarga. Syukur-syukur nanti bisa berkembang. Kita akan ajak mereka untuk berwirausaha, entrepreneurship. Mungkin nanti di sekolah penggerak ini, di antara kegiatannya, di akhir nanti ada gelar karya. Nanti salah satu yang bisa kita pamerkan adalah kreasi anak-anak, utamanya dalam membuat puding karakter. Kok punya ide buat apa namanya membuat kelas kayak gini di kelas meeting, apa Pak idenya? Ya, yang jelas ini juga kita berdasarkan kebutuhan anak-anak sebetulnya. Jadi seperti yang kenapa kita mengadakan e-sport Mobile Legend, karena memang pada dasarnya anak-anak di rumah itu selalu main game. Kita pengen tahu game apa atau ternyata game. Nah, ini sekolah berusaha memfasilitasi dan mengarahkan yang asalnya kegiatan itu mungkin berkonotasi negatif, kita arahkan bisa jadi positif, kita arahkan dalam termasuk juga yang mungkin kelas. Anak nanti akan menghasilkan anak-anak yang berani berubah, berani memulai hal yang baru. Dan tadi saya lihat anak-anak yang tadi itu tidak semuanya pintar masak, tapi kepengen itu. Yang penting semangat itu yang perlu kita pukul. Dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dan kalau ini berhasil, insya Allah nanti kita akan gunakan ke skala yang lebih besar. Memang anak-anak nanti akan kita beri bekal untuk di kemudian hari. Tidak hanya cooking class yang ini saja, tapi mungkin nanti ada cooking class lagi yang lain yang kemungkinan bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Oke, siswa yang ikut cooking class itu mulai dari kelas berapa, Pak? Itu campuran atau ya, 7-8? Ya, campuran 8, karena tinggal pas 7-8. Oke, kalau untuk yang lomba Mobile Legend, Pak, itu mungkin hadiahnya apa, Pak, untuk perlombaannya? Ya, untuk Mobile Legend, kalau ini karena kelas meeting biasa, sebenarnya ini kelas meeting biasa, tapi kita kemas jadi luar biasa. Sementara ini kalau hadiah, yaitu ya hanya sekedar piagam sama piala, tapi khusus untuk Mobile Legend tadi saya tanya ke anak-anak, kira-kira kepengen hadiah apa? Ternyata mereka kepengen semacam voucher untuk permainan itu. Dia minta skin atau minta diamond atau apa itu. Nanti akan kita fasilitasi biar anak-anak semangat. Dan insya Allah kedepannya nanti untuk Mobile Legend itu, ini sudah kita cari link, kita laporkan ke e-sport Kudus. Karena ini perlombaan pertama di sekolah yang diadakan, walaupun hanya sekedar kelas meeting. Kalau ini berhasil, maka nanti saya berpikir ini mau kita kembangkan. Kenapa tidak kita mengadakan ekstrakurikuler e-sport? Kenapa tidak kita adakan perlombaan e-sport untuk tingkat skala yang lebih besar lagi? Ini nanti dalam tahap koordinasi dengan tingkat e-sport. Sambil saya nunggu perkembangan, berhasil apa enggak pelaksanaan kegiatan ini. Oke, harapannya Pak, ke depannya? Harapannya yang jelas bagi saya, kegiatan apapun yang kita laksanakan di sekolah, itu untuk anak. Sehingga trennya anak apa, kita harus masuk ke dalamnya.
anak suka ML, maka kita arahkan ke yang positif. Misalnya kemarin TikTok, anak-anak banyak punya akun TikTok, maka kita akan coba masuk ke dalamnya pembelajaran tapi berbasis TikTok dan kita kembangkan di sini. Berarti ya, mengikuti zaman kita ya, Pak ya. Kebutuhan anak seperti apa kita sesuaikan tapi kita arahkan ya, aja. Kalau kita tidak tahu apa yang diinginkan anak ya, kita akan ditinggal oleh anak. Siap. Terus suan, Pak. Ya, Terima kasih.